Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diastia Utami, mewakili PP Pengurus Pusat Dewan Korpri Nasional. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Panti Werda Kresna di Cengkareng atas apa yang sudah disiapkan dan apa yang ditampilkan kepada kami. Kami sangat merasa terharu karena ternyata masih banyak orang-orang yang peduli dengan kondisi-kondisi khususnya tadi lansia, dan juga tadi ada performance dari mereka yang mengalami tunanetra, dan tentu ini membuat kita semua bisa berempati, merasakan bagaimana mereka harus berjuang dalam segala keterbatasannya, menunjukkan eksistensinya. Saya yakin ini merupakan bagian dari apa yang dikerjakan oleh para petugas panti, pimpinan panti, dan juga tentu dari Dinas Sosial Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Ya, bagaimana mengelola panti ini, mengelola program, dan membuat mereka menjadi manusia-manusia yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Harapan kami ke depan tentunya semua masyarakat peduli dengan situasi kondisi-kondisi seperti ini. Kami berharap ke depan anak-anak yang masih memiliki orang tua juga peduli kepada mereka. Karena saya yakin orang tua adalah, kalau boleh saya katakan, proyek surga untuk anak-anaknya. Dan tentu ini juga menjadi proyek surga untuk seluruh pimpinan panti dan jajarannya serta masyarakat yang peduli kepada mereka yang mungkin kurang beruntung dibanding kita. Semoga sukses selalu Panti Werda DP Korpri DKI Jaya. Semangat terus untuk memberikan sesuatu ke negara ini. Ulang tahun ke-50, ASN bersatu, Korpri tangguh, dan Indonesia tumbuh. Mudah-mudahan kita tumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jajaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas kunjungan Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Korpri Tingkat Nasional ke Panti Sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan di sini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-50 memberikan bukti gambaran nyata bahwa kami para ASN di lingkungan jajaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menjalankan amanah ini dengan baik selaku aparat sipil negara yang baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat Hari Ulang Tahun Korpri yang ke-50. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya.
Tuhan yang Maha Kuasa.